kasih Kak. Iya, sama-sama. Dari Bali. Lanjut lagi? Yuk. Oh iya, ada. Kamu mendapatkan giveaway ya, Adik? Yeay. Nanti dikirim ke sekolahnya. Lama. Ada yang oh, langsung itu. Raise your hand. Tadi nih, Pak. Mau yang mana lagi, Om? Yang wanita tuh. Yang wanita di sebelah yang mana nih, Om? Ada Nikadek, ada juga tadi yang ya, ada pilihkan. Oh, Kakak Adebi yang pilihkan. Uh-huh. Tadi ada yang raise your hand lagi dong, Kakak. Cari yang ada raise hand-nya lagi. Lintang. Boleh. Ya. Nah, Lintang Cahyani. Itu kalau nggak salah lagunya ada ya? Mimpi adalah oh, kunci. Oh, pemain di Laskar Pelangi namanya Lintang. Oh, Lintang. Ya, betul ya. Yes. Main sebak-sebakan film kita kan. Ayo Lintang. Hai Lintang. Silakan Lintang. Dari hai. Kenalkan diri kamu dulu ya. Pangendara. Nama, asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Lintang Cahyani dari SMP Negeri 4 Padaherang, Pangandaran. Oke, silakan pertanyaannya. Gimana sih Kak caranya agar bagaimana caranya agar otak kita bisa menangkap sesuatu dengan cepat? Oke, biar ini belajarnya bisa boleh lebih cepat gitu nangkepnya ya. Sampai gitu ya, ya. Om ya, boleh. Ya. Oke, silakan. Oke Lintang, jawabannya sangat-sangat sederhana banget. Orang suka nangkapnya cepat, lupanya cepat, begitu kan? Tapi ada juga yang nangkapnya cepat, bertahannya lama. Nah, cara yang bertahan lama pertama, lakukan gerakan senam pintar tadi. Kedua, kata-kata adalah doa diucapin terus, apalagi dalam bentuk lagu. Gitu ya. Ketiga, supaya bertahan lama, terus bersyukur di keadaan apapun. Jadi pada saat kita bersyukur, kita mensyukuri nikmatnya, maka akan ditambah-tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Amin? Amin. Ya. Jadi itu tadi, terapi paling gampang. Mau di keadaan apapun, mau kita lagi sedih, capek, bete, kecewa, nangis, takut, harus ucapin syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, dan lain-lainnya. Ucapkan itu, dan adik-adik akan dapatkan blessing, gitu ya. Memorinya langsung gampang ingat. Kalau untuk terapi prakteknya berikutnya adalah, ya itu tadi, diulang lagi. Jadi motivasi dari dalam sebetulnya. Kalau diulang-ulang langsung marem tuh, ibarat orang Jawa bilang marem. Marem. Teringat lama gitu ya. Jadi latihan, perbanyak latihan ya, saya. Ya, Lintang di rumah, baik senam otak, terus kata-kata yang bersyukur terus kepada Abi Uminya, salim, cium, peluk, aku sayang Abi Umi, aku jadi anak yang terbaik, terus bilang sama guru-gurunya juga, Pak, Bapak Ibu Guru, terima kasih, Alhamdulillah, kita udah bisa dikasih ilmu yang baik, Bapak Guru yang juga udah setia menemani kita gitu ya, oke, sip, begitu aja ya.